ini sama pasangan lagi. Ronan Kitty. Ya, hari ini kebetulan juga aku tahu karena dari teman gitu, terus diajak juga sama Full Color, sama David. Terus pas dia ada di Jakarta juga, kita langsung beli 2 tiket untuk nonton malam hari ini. Aduh, konser Ronan Keating. Nambah romantis di antara kalian. Lagu-lagu ya kan, secara romantis semua. Gue suka, iya, makanya gue ada lagu romantis sama dia tuh, Jika Besok tuh nggak ada, If Tomorrow Never Comes. Kenapa tuh? Iya kan, itu artinya hari ini kita habiskan waktu bersama. Jadi nggak ada lagi besok. Hari ini ya, hari ini. Besok ada kesusahan yang lain. Dalan, ini kan dari lagu pertama penampilan si Christian sampai Ronan Keating sendiri itu penuh makna untuk seorang pasangan gitu kan. Nah, iya, temanya juga. Iya, temanya Valentine sih ya, hari ini, malam hari ini. Jadi emang pas banget aku ajak sang istri gitu, di mana masih ada rasa kasmarannya aku sama dia, dia sama aku juga gitu. Pengantin baru ya itu. Itu juga kan kita baru 3 bulan. Oh, jadi okay. Masih ada kembang-kempis, mekar-mekarnya. Mas Ron tadi mimpin lagu Indonesia Raya itu dadakan apa emang udah disiapin? Hampir dadakan. Hampir dadakan gimana tuh? Belum lama dikasih tahu, minta tolong David Full Color ini kan teman juga gitu. Dia bilang, "Lon, lo bisa gak mimpin Indonesia Raya?" Gue mau karena gue cinta Indonesia. Oke. Okay. Jadi kebetulan gue spesialisasi Indonesia Raya, jadi yes, dengan senang hati aku mau mimpin. Dalan, ya. Begitu Bunga menyanyikan lagu ininya ya dengan penuh perasaan, itu banyak menginspirasi secara tidak langsung gak sih buat kalian berdua? Ya pasti, kan lagu-lagu BCL kan lagu-lagu tentang cinta gitu kan. Jadi ini menginspirasi cinta gue ke dia gitu. Sempat sedih, sesek juga ngeliat Bunga dengan penuh haru gitu ya. Iya, tapi dia strong woman, tegar, seperti Teocha bilang kan, tegar gitu. Dia tegar banget. Kalau gue jadi dia mungkin gue gak bisa nyanyi. Iyalah, itu kan baru 2 minggu ya? Hampir 2 minggu gitu. Jadi kehilangan yang dicintai dan dia harus perform. Ya, namanya juga life must go on. Gue bilang dia top. Dan ada yang bisa seperti dia gitu. Baeda tadi nonton gak? Terharu. Kita udah menyemangati sih di belakang. Ya, kita udah ketemu tadi di backstage, kasih support dan dia ya pokoknya sempet fine aja deh. Pokoknya sempet ya masih sedih kelihatan. Iyalah, pastilah masih sedih. Ya life must go on. Dia harus profesional. Oke. Menjadi satu inspirasi enggak buat kamu untuk bisa tetap kuat juga seorang wanitanya kuat gitu. Menjadi satu pelajaran juga. Pasti sih ya, karena memang kehilangan seseorang yang dicintai kan itu kan nggak gampang gitu, nggak gampang untuk dijalanin gitu. Sedangkan ini harus ada kegiatan yang benar-benar menghibur banyak orang kan, itu sulit banget dan the best, Bunga is the best, Ejel top. Okay. Sempat berkaca-kaca juga nggak kak kamu tadi ngeliat? Iya berkaca. Tadi matanya sampai jatuh. Panjang, ya jalanin terus. Pokoknya all the best untuk lo. Lorin karya terus, ya pokoknya.